Jadi penyebab mesin ini total adalah putarannya seret karena sekocinya udah nggak pas di posisi tetap dipasangkan kayak tadi waktu pertama saya cek ya. Jadi putarannya berat sekali. Oke. Coba kita putuskan dulu satu kabel. Oke. Jadi kalau mau putaran berat atau gancet itu jangan dipaksa terus ya. Ya usahakan jaga kebersihan juga ya selama penggunaan mesin supaya tidak mudah panas, kotor panas, tersumbat juga ya kotoran. Nanti kita bersihkan dulu ya, kita bersihkan dulu. Ini barusan disemprot, ini udah disemprot, udah dibersihkan.